سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. التفقه في الدين memahami agama. Ini mukaddimah kepada risalah Fardhu Ain. Maksudnya mukaddimah ini kita bincangkan secara umum tentang beberapa perkara asas yang mesti kita ketahui. Jadi difahami daripada lafaz tafaqquh fid din ialah tujuan kita hidup di dunia. Maksudnya kita tujuan hidup di dunia ni ialah mendalami agama. Maksudnya kita dituntut mencari ilmu. Habis semayang, puasa, zakat, haji, umrah, itu semua ialah kerja yang dituntut supaya kita boleh belajar. Maknanya manusia dilahirkan dengan nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu ni dia tak berkeahlian untuk belajar sebab dia mempunyai sifat-sifat negatif. Malas, tak suka membaca dan tak boleh faham. Kalau kita duduk dengan nafsu amarah tadi, kita ada satu masalah, sukar memahami. Apa cikgu ajar pun tak faham. Jadi orang dulu dia panggil hati gelap. Jadi untuk kita tadi mendalami ilmu di dalam agama Islam, memahami ni, tafakkur tu maknanya memahami, memahami agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak belajar tu dia mestilah manusia. Bukannya manusia tetapi bersifat dengan sifat-sifat haiwan. Jadi satu lagi bila kita baca Quran surah yang pertama selepas Fatihah dari surah Al-Baqarah. Kemudian Allah Taala berkata idbahu baqaratan. Maknanya dia sebut lembu betina, lembu lah. Maknanya nak bagi tahu sifat, salah satu sifat kita yang menghalang kita daripada mendalami agama ialah sifat binatang seperti lembu. Maknanya kita duduk dekat lembu tu, kita cuba bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang lah dekat lembu tadi. Sehari, 2 hari, 3 hari, 20 hari, 30 hari. Lembu tu boleh ulang balik ke tak boleh? Tak boleh. Kita ada kucing, kita ceramah dekat kucing tadi, kita ajar dia assalamualaikum ke, waalaikumsalam. Jadi binatang-binatang dia tak berkeahlian untuk belajar. Jadi sekiranya kita tak menyembelih sifat kambing, tak menyembelih sifat harimau yang berdiri kita, maksudnya kita tak buang sifat-sifat haiwan, binatang yang sememangnya ada pada diri kita, maka amat sukar nak menerima ilmu. Maksudnya ilmu tu dekat mana? Ilmu tu ialah Al-Quran. Maksudnya Nabi Muhammad SAW hanya mewariskan kepada kita Al-Quran. Jadi Al-Quran tu adalah kitab yang dipenuhi dengan ilmu. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran. Sesungguhnya nabi-nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu saja. Maksudnya Imam Syafi'i kata, sekiranya orang mana-mana manusia yang tidak berminat dengan ilmu, maka Imam Syafi'i kata jangan kamu berkawan dengan orang tersebut, kerana tak ada kebaikan kepada orang tadi. Belajar tak mau, membaca tak mau, menambahkan ilmu tak mau. Jadi kita lebih seperti haiwan-haiwan. Maknanya haiwan dia tak ada peduli bertambah ilmu ke tak bertambah ilmu. Jadi itu makna tafaqquh fid din lah. Maksudnya tafaqquh fid din ni ialah tujuan kita dihidupkan di dunia, ialah mendalami agama yang Allah turunkan. Maksud Quran tu, kalau kita dapat faham 10 ayat daripada 6,000 tu, jadi itulah kita punya tafaqquh, kefahaman kita. Setengah orang boleh faham 100 ayat, setengah orang boleh faham 200, 300, 5, 10 tu pun lah. Dan yang dituntut ke atas kita ialah memahami agama. Jadi zikir yang kita bayat dari dulu, semahyang yang kita buat, tawajuh yang kita datang, semua ni ialah mukaddimah. Semua ni ialah
permulaan supaya kita tadi boleh belajar. Sebab kalau kita tak ada berzikir, tak ada tazkiyah, tak ada pembersihan hati, maka amat susah memahami agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi istilah ni dia, dalam surat 2 ni dia kata istilah ni diambil daripada ayat 122 surah At-Taubah. وما كان المؤمنون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Maksud terjemahan tu boleh baca sendiri lah. Kemudian maksudnya nak bagi tahu semua orang kena belajar, tapi ada masa-masa tertentu kena keluar berperang. Sahabat radhiyallahu anhu ni kena keluar berperang, tapi maksudnya kepentingan sangat belajar dari tu. Walaupun ada kecemasan, sahabat-sahabat dituntut untuk keluar berperang, tapi Allah kata mesti ada satu kumpulan yang kekal belajar. Jangan semua keluar pergi perang, nanti semua mati, tak ada siapa nak bawa ilmu agama tadi. Jadi sekarang ni kalau kita tengok ada dari kalangan sahabat-sahabat kita, daripada ahli-ahli kita, yang kerjanya baca buku, hafal, faham, baca buku, hafal. Jadi kita kena bersyukur sebab ada orang macam tu. Sebab kita ada kerja kita, macam kita makan kerja kita masing-masing, bahagian bidang kita masing-masing. Tapi dalam Quran ni nak beritahu, mesti ada ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Mesti ada satu kumpulan manusia yang belajar. Jadi kenapa kena ada orang belajar? Supaya orang yang pergi perang tadi, habis pergi perang, belajarlah dengan orang yang sempat belajar tadi. Jadi jangan kita kata, oh saya dah buat kerja lain, jadi saya tak payah belajar. Ini belajar agama ni untuk ustaz-ustaz tadi. Jadi salah. Sebab tafaqquh fiddin ni bukannya untuk ustaz. Mendalami agama, mendalami Al-Quran, maksudnya itu tu bincang hadis yang beratus-ratus ribu lagi. Jadi nak mendalami ke semua Al-Quran dan hadis ini, itulah tuntutan ke atas semua umat Islam. Maksudnya kita kata saya cintakan Allah, tapi Al-Quran kita tak peduli. Saya cintakan Nabi Muhammad SAW, tapi hadis 40 pun kita tak peduli. Macam mana nak kata cinta? Maksudnya ucapan orang yang kita dakwa kita cinta tadi kita tak peduli. Itu nas yang pertama yang mengatakan bahawa walaupun semua orang keluar berperang, mesti ada orang yang kekal tafakur. Tujuan nak ajar balik orang yang pergi perang tadi. Jadi kemudian disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan qala Rasulullah sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maksudnya hadis yang amat penting lah. Maksudnya Allah, kan kita tengok diri kita ya. Bila kita dah masuk tarekat, setahun, dua tahun, tiga tahun, ada tak bertambah pada ilmu agama? Maksudnya ada tak ilham tadi bertambah kepada kita? Daripada dulu kita cakapnya kasar, sekarang ni cakapnya dah makin teratur, dah makin bersopan. Dan daripada dulu kita punya cakap kita tu semuanya kosong, membazir masa, menghabiskan kita punya apa dia, suara, menyusahkan orang yang dengar. Sekarang ni bila kita bercakap tu ada isi yang bermanfaat. Itu dipanggil yufaqih ufidin. Maksudnya kita dah mula memahami, oh inilah pantang larang dalam tarekat, oh inilah syariat Nabi Muhammad SAW, oh inilah permasalahan hakikat, yang maksudnya inilah hakikat, jangan di apa ni mesti digabungkan dengan syariat. Itu dia panggil kefahaman terhadap agama. Jadi sekiranya kita masuk tarekat dan kita mula faham adab-adab, sifat 20 dah makin faham, semayang kita dah makin faham, zikir kita dah makin faham, itu tanda khairan, kebaikan kepada diri kita. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW dia bagi tahu, sekiranya kamu tak bertambah kefahaman terhadap agama, itu maknanya sebalik je lah minta lindung. Maksudnya yuridillahu bihi syarran. Dia lawan je dua je. Kalau Nabi kata baik, buat macam ni. Kalau jahat, sebaliknya lah. Maksudnya kita masuk dalam tarekat tapi ilmu ni tak bertambah. Maksudnya pengajian tak mau dengar. Apa dengar sekali ni betul kita rasa kita dah hafal. Kita tak ada ulang, kita tak ada tulis, kita tak ada baca. Jadi dia khawatiri niat tu tak betul. Maksudnya kita bukan masuk tarekat ni nak berzikir tadi. Berzikir ialah perantaraan, atau berzikir tadi ialah alat-alat.
alat untuk kita tadi membersihkan hati, mengambil ilmu Rasulullah dan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berzikir saja daripada itu tak payah mengaji. Berzikir saja maknanya mengaji malas. Maknanya berzikir itu tak betul. Sepatutnya berzikir tadi membawa nur. Bila membawa nur, kita makin cepat memahami sesuatu masalah. Sebab nur itu cahaya. Cahaya itu sendiri membawa kefahaman, dan cahaya itu sendiri memudahkan kita memahami ilmu yang baru. Tapi dan zikir itu pula, apabila dia membawa nur, dia akan menyebabkan kita semakin rajin. Daripada kita malas nak baca, malas nak hafal, malas nak ulang kaji, semakin rajin. Dan itu faedah apabila kita tadi berzikir. Jadi bukan zikir itu yang menjadi tuntutan. Zikir itu ialah kerja. Seperti semayang pun kerja. Apa sahaja semua-semua itu kerja. Tapi yang dituntut ialah waqur rabbi zidni ilman. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah kepada aku ilmu. Jadi sebab itu kita kena minat pada ilmu ni. Jangan sekali-kali ada dalam diri kita mengaji-mengaji tak payah, aku nak zikir saja. Itu syaitan lah tu. Maksudnya nafsu dia tengah membingungkan diri kita. Maksudnya kata saya tak suka mengaji ustaz. Susah, saya susah nak faham. Saya tak ni ayat Al-Quran, hadis-hadis ni saya malas nak dengar. Itu tanda nafsu kita amat jahat. Dan tujuan kita bertarikat nak membaiki nafsu supaya memahami agama. Memahami agama itu sekurang-kurangnya faham surah Fatihah yang kita baca tadi. Kalau kita faham makna surah Fatihah tadi, barulah boleh faham keseluruhan Al-Quran. Jadi diperincikan oleh Syekh Daud Ibn Al-Makhillah radhiyallahu anhu, dia berkata, awalu hadhal amri sama'un wa tasdiqun, thumma fahmun wa tadqiqun, thumma syuhudun wa tahqiqun. Inilah perjalanan tarekat. Pertama, awal, maksud permulaan hadhal amri, perjalanan tarekat ni, maksud perjalanan kita atas surat mustaqim. Pertama sekali ialah dengar. Mendengar. Maksud kita dengar, oh ada ilmu tasawuf. Dengarlah dulu. Sebab tu penting sangat kita bercakap ni. Kita ada kawan, tapi tu kita diam. Kita tak pernah cerita ada ilmu tasawuf, kita wajib berzikir. Jadi kawan kita pun tak pernah dengar. Bila tak pernah dengar, macam mana dia nak masuk tarekat? Macam mana dia nak berzikir? Kita tak pernah cakap. Kita menyembunyikan ilmu. Masa kita dah beramal, masa kita dah tahu, itu kita jumpa orang, kita diam. Jadi orang tu tak pernah dengar. Maksudnya dia nak cari sendiri dalam internet, boleh tak cari kan? Dia nak pergi tengok dalam YouTube pun tak ada. Tapi kita tak memperdengarkan. Jadi sebab tu kan pertama sekali yang boleh menyebabkan seseorang tadi selamat berjalan di atas surat mustaqim ialah dia kena dengar tu. Dengar kisah wali-wali Allah, dengar kisah keramat-keramat, dengar kisah lagi perjalanan tarekat, cara ibadat orang zaman dahulu seumpamanya, dia bagi dengar. Jadi kalau kita tengok cerita orang putih, sebelah anak dia tidur, nanti bapak dia akan ceritakan cerita-cerita dongeng, bapak dia cerita-cerita khayalan. Jadi sepatutnya bila anak kita nak tidur, kita perdengarkanlah kepada dia keramat-keramat wali Allah, cerita-cerita umat zaman dahulu dan sebagainya. Itu dia panggil dengar. Bagi dia dengar dulu. Maksud kita dengarkan kepada dia kewajipan bertasawuf. Lepas tu yang kedua, bila dia tadi dah dengar, dia perlu kepada tasdiqun. Dia kena membenarkan dan mengamalkan. Maksud bila kita dah dengar, oh wajib berzikir, dah dengar ayat Quran yang tentang berzikir, dah dengar hadis yang tentang berzikir. Jadi dengar tu, dia punya tindakan kedua ni ialah tasdiq. Kita mesti membenarkan apa yang kita dengar tu. Maknanya kalau kita kata berzikir, berzikir lah. Semayang lima waktu, semayang lima waktu. Puasa buat lah. Okay, betul, bila kita dah mula beribadat, baru datang ini fahmun, datang kefahaman. Lalu kita rasa saya masuk tarekat dah banyak tahun ustaz, tapi tak ada faham apa-apa. Jadi mana ada salah adab? Aku tak kurangkan makan ke? Tak kurangkan cakap ke? Tak kurangkan bergaul ke? Maksudnya ada pantang yang kita langgar. Disebabkan pantang kita langgar, maka fahmun tadi tak datang. Kefahaman terhadap agama tadi tak ada. Dan kefahaman apabila kita beramal, dia bukan kefahaman yang biasa. Kefahaman yang kita dengar biasa tu bukan. Dia lah kefahaman dengan tadqiqun, dengan amat terperinci. Maksudnya apabila Allah SWT sendiri yang menghantarkan ilmu kepada kita, maka ilmu tu dia akan lebih halus, lebih terperinci, lebih tepat daripada apa yang mungkin kita dengar orang lain mensyarahkan. Jadi yang kita kata tafakkur fiddin ni, dia ialah peringkat pertengahan yang Allah Ta'ala kurniakan apabila kita berjalan di atas surat mustaqim. Maka kita akan dikurniakan kefahaman
yang terperinci terhadap agama. Jadi apabila kita jumpa orang lama di dalam tarekat, maka kita kena tahulah orang tu lebih faham agama daripada kita. Walaupun kita tadi ustaz, walaupun kita tadi hafal Quran, walaupun kita tidak hafal hadis, hafal kitab, kenapa dia lebih faham? Sebab syekh ni dah beritahu, siapa saja yang mengamalkan agama Islam, yang berjalan di atas sirat mustaqim, dia akan dikurniakan dengan kefahaman. Kefahaman secara khusus tentang surah Fatihah, kefahaman secara khusus tentang Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, kefahaman tentang kenapa kita sembahyang, kenapa kita dicipta, kenapa semua-semua Allah akan ajar sedikit demi sedikit. Dan kefahaman tu bukan yang kita jumpa dalam kitab. Sebab tu dia kata tadqiqun, kefahaman yang amat halus yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada orang yang beramal. Jadi setelah dapat ilmu, dapat kefahaman yang terperinci tadi, maka kemuncak ni adalah syuhudun. Allah Ta'ala akan membukakan hijab, bukakan hijab af'al, kita nampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukakan hijab sifat, yang maka kita merasai sifat Allah yang kita tumpang sama dia. Bukakan hijab zat, kan jadi kita nampak yang wujud sebenarnya ialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tu ialah gambar yang terzahir di atas zat, tu dia panggil syuhud. Jadi mesti sampai ke situ lah. Dah sampai kepada syuhud tu baru sah kita kata ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan kemuncak ni lah tahqiqun, mencapai ilmu hakikat. Maksudnya kita dikurniakan dengan ilmu yang sebenar tentang alam semesta, tentang makhluk, tentang Allah, tentang Rasul. Itu kemuncak ni lah sampai kepada hakikat. Itulah penghujung jalan kepada bimbingan guru tadi. Maka selepas tu dia beribadat sendiri kan, mendalami apa saja ilmu yang Allah SWT sampaikan kepada dia. Jadi ini tak peringkasan kepada makna tafakkur fiddin tadi. Kemuncaknya ialah ilmu juga. Sebab hakikat tu ialah ilmu. Cuma nak sampai kepada hakikat tu, dia kena lalu 5 perjalanan sebelum tu. Tasdik tu maksudnya kena beramal, kena masuk sulu, kena jaga pantang larang, sampai dapat kefahaman. Dan kefahaman tadi mesti terperinci, disahkan oleh guru. Apa saja kita faham, jangan kita pergi pakai seorang-seorang. Sebab kadang-kadang kefahaman tu bercampur dengan kita punya bisikan nafsu. Kadang-kadang kefahaman tu datang dengan gangguan syaitan, iblis, pampungnya. Kadang-kadang kefahaman tu tak betul pun. Jadi apa saja lintasan yang datang, kefahaman ke ataupun satu ilmu ke, kita kena pergi jumpa guru kata, saya faham macam ni. Dan kadang-kadang kebanyakan kefahaman ataupun ilmu tu dia datang juga dalam mimpi. Masa kita mimpi, ada orang datang cakap macam ni, ataupun kita mimpi nampak sesuatu perkara, kita mimpi nampak sesuatu benda, dan apabila guru syarahkan kepada kita, dalam syarahan guru tu adalah ilmu, kefahaman. Jadi ilmu di dalam tarekat, dia tak datang dengan mengaji dalam kelas semata-mata. Dia datang dengan ilham daripada Allah. Dia datang dengan pelbagai cara. Dan salah satu cara guru-guru tadi memindahkan ilmu ialah dia bagi makanan dia, lebihan makanan dia, ataupun dia bagi pakaian dia. Itu semua cara untuk memindahkan ilmu. Jibril AS dia memindahkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dengan dipeluk je. Maksud pada malam yang dia datang mengajar kepada Nabi di Gua Hira tu, dia peluk Nabi Muhammad SAW 3 kali. Peluk kali pertama, pindahkan ilmu syariat. Peluk kali kedua, pindahkan ilmu tarekat. Peluk kali ketiga, pindahkan ilmu hakikat. Jadi pelbagai cara ilmu tu dipindahkan supaya kita tadi senang untuk belajar, kan? Mudah. Jadi cara pemindahan ilmu dengan bagi makan, dengan bagi minum, bagi pakaian, dengan peluk, dengan tepuk, macam-macam, semua tu kekal sampai kepada hari ini. Di samping kita belajar dengan cara yang zahir, baca kitab dan seumpamanya. Jadi moga-moga kita tahulah tujuan kita masuk tarekat hari ini. Maksudnya tujuan masuk tarekat bukan apa, oh saya syok sangat berzikir, dia cerita berzikir pagi petang siang malam. Itu bukan tujuan. Tujuannya lah adakah berzikir awak tu mengubah perangai awak. Adakah berzikir awak yang awak yang suka sangat tu, kalau tak suka berzikir tu lagi teruk lah. Maksudnya tasdik pun tak ada, dia tak percaya pun apa yang dia dengar. Quran kata berzikir pun tak percaya, kan? Nabi Muhammad suruh berzikir pun tak percaya, syekh-syekh suruh berzikir pun tak percaya. Kalau tasdik tu tak ada, tasdik tu maknanya beramal, kan? Kalau tasdik tak ada, lagi kefahaman semua tu tak datang. Jadi sekarang jangan kita tadi tersekat di tengah-tengah jalan. Maksudnya tersekat dengan sebab, oh saya syok sangat berzikir, saya suka sangat berzikir, jadi dia tersekat di situ, kan?
Dan salah satu hijab yang paling kuat di dalam tarekat ni ialah berasa seronok dengan sesuatu ibadat. Saya seronok dengan ibadat ni, dia seronok tu dia tersekat kat situ. Sebab tujuannya ke depan lagi. Tujuannya bukan dia seronok dengan ibadat tu. Ibadat tu ialah kerja untuk mencapai sesuatu tujuan. Ada kita penyusi, kita tahun 1, tahun 2, tahun 3, tujuannya untuk mendapatkan ijazah. Dia seronok belajar. Saya suka sangat belajar. Saya tak nak degree-degree semua, tak mahu belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jadi tak hasil. Jadi tu yang nak dia beritahu, maksudnya jangan tersekat, terhijab dengan amalan, jangan terhijab dengan keramat-keraman, jangan terhijab dengan kelebihan, dan jangan nampak kita terlebih diri daripada orang lain. Sebab itu semua bukan tujuan. Tujuannya akhir saja itu, yang tahqiqun, mencapai ilmu hakikat yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita tadi dapat fahamlah tujuan kita datang di sini, tujuan kita berzikir, tujuan kita tadi semayang, dan tujuan kalau kita pergi umrah, pergi haji, segala tujuan ni ialah mendalami agama Allah. Tapi istilah dalam Quran tu umum, dia panggil tafakkur fi din, atau kan dia panggil al-ilmu. Tapi apabila dah diperincikan oleh ulama, dia kata syuhudun wa tahqiq. Ilmu yang paling sempurna ialah apabila kamu menyaksikan dan kamu ada ilmu. Maksudnya kita tahu tentang kewujudan Kaabah, tengok dalam TV, tengok dalam gambar. Tapi ilmu tu paling sempurna ialah apabila kamu menyaksikan, nampak isyak Kaabah, itulah ilmu yang paling sempurna, syuhud dia panggil. Yang betul kamu mengetahui hakikat Kaabah, setiap batu-batu Kaabah tu kamu tahu. Ini batu ni nama apa, batu ni nombor sirinya apa, itu dia panggil hakikat. Maksud kamu tahu dengan terperinci, dengan tepat setiap satu benda yang telah kamu saksikan tadi. Sebab banyak orang saksi boleh, tapi tahqiq tadi tak ada. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan perjalanan kita sampai kepada penghujungnya. Wallahu ta'ala alam. Dan sekarang baik kepada Allah Ta'ala, saya sudah beri daripada diri saya sendiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad.